Di tengah melonjaknya kasus pandemi COVID-19 yang terjadi di Jambi saat ini, pindang menjadi pilihan menu keluarga guna menambah daya imun tubuh. Kuah pindang yang diolah dengan menggunakan bahan rempah, rimpang, dan jahe diklaim berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam melawan virus. Rumah makan tradisional khas Jambi Pondok Pindang Rawas khusus menyediakan menu olahan dari berbagai rempah. Ada pindang dan brengkes. Kuah pindang berbumbu jahe, rempah, cabai, bawang, tomat, dan jeruk disajikan dengan daging ikan toman. Selain pindang, ada juga brengkes ikan. Cara memasaknya cukup unik. Ikan yang sudah dibumbui rempah, rimpang, dan jahe dicampur dengan olahan tempoyak durian dan dibakar di dalam bambu. Ini menjadi menu andalan yang ditawarkan kepada masyarakat guna menjaga imun di tengah pandemi COVID-19. Salah satu obat dari COVID itu yaitu secara herbal ya, terdiri dari rimpang-rimpang, buat sejenis rimpang-rimpang. Nah, di dalam kuah dari pindang ini sudah tersedia dari jahe, lengkuas, kunyit, jadi benar-benar menghangatkan badan ya, sudah bercampur menjadi aroma yang nikmat ya. Rumah makan yang berada di kawasan Pematang Sulur, Telane Pura, Kota Jambi. Selain melestarikan menu-menu khas Jambi, sang pemilik juga ingin menjual menu makanan sehat untuk masyarakat Jambi. Untuk menikmati olahan pindang dan brengkes ikan, Anda cukup merogoh kocek Rp35.000 hingga Rp50.000. Bagaimana? Anda ingin mencoba? Datang saja tentunya dengan penerapan protokol kesehatan. Suci Anissa, Kompas TV Jambi.